kami perwakilan buruh 8.300 yang melakukan aksi mogok kerja yang berada di Jayapura yang tergabung dalam koalisi mahasiswa dan rakyat Papua menyatakan Mr. Richard Anderson report McMoran CEO segera menyelesaikan persoalan mogok kerja yang sudah berjalan 2 tahun lebih dan bertanggung jawab terhadap 50 buruh yang telah meninggal mendahului kita. Dan untuk selanjutnya kami akan membaca lagi beberapa tuntutan atau ultimatum kepada Bapak Richard yang akan dibacakan oleh perwakilan moker dari perempuan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Kami keluarga besar 8.000 pekerja mogok kerja dan furlok PT Freeport Indonesia, privatisasi kontraktor dan subkontraktor, memohon dengan hormat kepada Mr. Richard Atkerson sebagai Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia agar segera datang ke Indonesia untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan mogok kerja dan furlok yang telah berjalan selama 2 tahun lebih. Bersama pemerintah Indonesia dan perwakilan pekerja mogok kerja dan furlok, karena sampai dengan hari ini permasalahan mogok kerja belum ada titik temu penyelesaian. Kami tidak akan berhenti berjuang dan terus berjuang sampai dengan kami dikembalikan bekerja ke tempat semula dan dibayarkan hak-hak kami selama mogok kerja berlangsung. Terima kasih atas dukungan penuh staf khusus Presiden RI Bapak Lenis Kogoya, Gubernur Papua, MRP Papua, DPRP Papua, DPRD Kabupaten Mimika, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Lokataru, PC, SP, KEP, SPSI Kabupaten Mimika, Karakteker, PUK, SP, KEP, SPSI, PTV, semua elemen serikat pekerja, buruh di Indonesia. Komnas HAM RI, LSM, Aliansi Buruh, mahasiswa dan rakyat Papua dan yang lainnya untuk membantu menyelesaikan mogok kerja yang telah berlangsung 2 tahun lebih. Terima kasih.